kembali bertugas, kemudian kita harus pastikan ketika dia istirahat tidak berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumahnya. Nah, itu kan berarti dia terdeteksi, tapi preventif, promotif itu kan lebih bagus dari proaktif. Mau bapak? Sebuah langkah kecil lagi sudah deliver, sudah kita laksanakan sesuai dengan komitmen kita semua, sesuai dengan protokol, sesuai dengan norma-norma apa yang harus kita kerjakan dalam rangka menanggulangi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Apa itu langkah kecil hari ini? Adalah penyiapan tempat karantina atau isolasi atau istirahat atau apapun lah. Yang jelas tempat ini dikhususkan bagi para medik, mulai dari dokter spesialis, dokter perawat, dan unsur-unsur kerja medik penunjang lainnya.